Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 65 Lihatlah Wang Yan Chao Setelah makan di kafetaria, Danie tidak langsung pergi ke klinik rawat jalan seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia kembali ke bagian rawat inap dan memeriksa bangsal. Sekarang dia bekerja di klinik rawat jalan, tidak mungkin baginya untuk menjadi seperti kemarin dengan cara yang sama. Dia pergi ke klinik bersama Wang Yanchao di pagi dan siang hari, tetapi dia tidak berhenti belajar. Dengan pergi ke bangsal pada siang hari untuk memeriksa kondisi pasien tersebut dan melihat rencana perawatan dokter seperti Wang Yanchao dan Huang Maoqing, dia masih bisa belajar banyak, dan bahkan beberapa rencana dokter lain. Kadang-kadang, juga beberapa aspek yang dapat menginspirasi dan meningkatkan dirinya. Setelah putaran Bangsal, Danie berjalan menuju Gedung Rawat Jalan sambil mencerna hasil putaran Bangsal. Ketika Danie kembali ke Gedung Rawat Jalan, ketika Danie melihat pasien yang penuh sesak di ruang tunggu, Danie sekali lagi menyerah untuk kembali ke ruang konsultasi untuk menyipitkan mata dan beristirahat sebentar. Berjalan ke meja konsultasi dengan penuh permintaan maaf lagi dan meminta perawat pembimbing untuk memberinya konsultasi awal. Menghadapi permintaan Danie untuk konsultasi awal, perawat yang membimbing langsung setuju, tetapi ketika mereka setuju, pandangan jijik muncul di mata mereka. Setelah apa yang terjadi di pagi hari, mereka semua berpikir bahwa mereka telah melihat tujuan dan niat Danie jelas. Namun, penampilan Danie kemudian mengejutkan kedua perawat pembimbing itu. Diagnosis dan kecepatan pengobatan Danie jauh lebih cepat daripada di pagi hari. Di pagi hari, Danie butuh lebih dari 10 menit untuk menemui seorang pasien, terkadang bahkan lebih lama. Tapi sore ini, Danie melihat seorang pasien dalam beberapa menit. Kakak Hi, ada apa dengan dokter Ye? Kenapa dia tiba-tiba ngebut di sore hari? Perawat kecil Alin memandang Sister Hi yang sedang bertugas bersama dengan heran. Sister Hi juga sangat terkejut, mengapa Danie tiba-tiba mempercepat? Tetapi tepat ketika dia hendak berbicara untuk menjawab perawat kecil itu, matanya tiba-tiba melihat Wang Yancao, kepala departemen yang sedang berjalan dengan cepat, dan bahkan dia buru-buru berdiri dan memanggil dengan hormat, Direktur Wang. Apakah Dokter Ye sudah tiba di ruang konsultasi? Wang Yancao bertanya sambil tersenyum. Ada di sini, kliniknya sudah dibuka. Mendengar pertanyaan Wang Yancao tentang Daniye, Sister He dengan cepat menjawab. Apakah Anda membuka klinik? Ekspresi terkejut muncul di mata Wang Yanchao, dan kemudian senyum masa muncul di wajahnya saat dia menggelengkan kepalanya. Dani ini, kamu benar-benar bekerja cukup keras, dan kamu masih punya waktu lebih dari 10 menit untuk pergi bekerja. Dia adalah langsung didiagnosis. Ya, dokter Ye masih bekerja sangat keras, dan dia membuka klinik lebih awal di pagi hari. Melihat ekspresi Wang Yanchao, Sister He tidak tahu apa arti kata-kata Wang Yan Chao, dan dia tidak berani berbicara dengan mudah, tetapi hanya mengikuti kata-katanya dengan hati-hati. Daun kecil ini, aku akan pergi dan melihatnya. Wang Yan Chao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, lalu menoleh dan berjalan menuju ruang konsultasi Danie. Direktur Wang, saya akan menemani Anda. Saudari hibur buru berkata, dia akan keluar untuk memimpin Wang Yan Chao. Tidak perlu, kalian pergi tentang urusanmu. Aku akan pergi ke sana sendirian. Aku akan berbicara dengan Dokter Ye dan pergi. Wang Yanchao melambaikan tangannya. Sister He yang akan mengikuti segera berhenti setelah mendengar kata-kata Wang Yanchao. Siapa yang tahu apa yang akan dikatakan Direktur Wang kepada Dokter Ye? Bagaimana jika dia mendengar sesuatu yang tidak dapat didengar? Dan apa yang harus dilakukan jika Direktur Wang dan Dokter Ye bertengkar? Jadi hal yang paling masuk akal adalah tetap dengarkan direktur perintah Wang. Jangan pergi ke sana. Wang Yanchao berjalan ke pintu ruang konsultasi Daniye dan mengulurkan tangan untuk mengetuk pintu, tetapi ketika dia mengulurkan tangannya, dia tiba-tiba berhenti. Dia berpikir sejenak dan merasa bahwa jika dia langsung masuk seperti ini, itu akan mempengaruhi kesehatan Daniye. Agar Dani menemui dokter, lebih baik menunggu Daniye menemui pasien saat ini. Ngomong-ngomong, dia juga akan melihat bagaimana Dani menemui dokter di pintu matanya melalui jendela kaca kecil di pintu ruang konsultasi, melihat ke dalam ruang konsultasi dengan mata terfokus, mendengarkan apa yang dikatakan pasien dengan senyuman di wajahnya, menganggukkan kepala untuk menjawab dari waktu ke waktu, "Kamu, Dani, yang mengajukan pertanyaan dan mencatat kondisi pasien di komputer dari waktu ke waktu, mau tidak mau mengangguk sedikit." Dia benar-benar tidak salah paham dengan orang tersebut. Sikap dan antusiasme kerja Danie benar-benar dibutuhkan sedikit lebih tinggi dari rata-rata dokter. Wang Yanchao telah memperhatikan Danie merawat penyakitnya sampai pasien di bangsal menyelesaikan perawatan mereka dan Danie berdiri dengan senyum di wajahnya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada pasien. Kemudian dia kembali sadar. Hah? Tidak ada yang salah dengan caranya menemui dokter. Danie sepertinya tidak kaku menerapkan metode asing di Cina. Cara dia menemui dokter masih sangat rapi dan tidak terlalu menunda-nunda. Wang Yanchao memandangi pasien yang sedang berjalan menuju pintu dan memutuskan untuk menonton sebentar. Setelah melihat Daniye menemui tiga pasien berturut-turut, Wang Yanchao benar-benar yakin bahwa tidak ada yang salah dengan cara Daniye menemui dokter. Tampaknya di pagi hari pasti ada beberapa keadaan khusus yang menyebabkan masalah efisiensi kerja Daniye. Itulah mengapa dia hanya melihat 20 orang di pagi hari. Mata Wang Yan menatap Dani yang sedang berkonsentrasi melihat pasien di ruang konsultasi, dan dia juga menyerah untuk berbicara dengan Dani, menggelengkan kepalanya, lalu berbalik dan pergi. Alasan dia datang untuk mencari Dani adalah karena khawatir Dani tidak mengetahui situasi di negara itu dan menggunakan metode asing untuk menguras tenaganya. Karena Daniye tidak memiliki masalah ini, dia tidak perlu repot dan tunda Daniye. Dani melihat seorang pasien. Daniye tidak tahu bahwa Wang Yanchao telah datang, dan dia sedang mengawasi beberapa pasien di luar pintunya. Ia sedang berkonsentrasi untuk menemui dokter. Melihat pasien, pasien di ruang tunggu yang berbaris dalam barisan panjang dan hampir memadati seluruh ruang tunggu tanpa tempat tinggal, dia menyadari bahwa dia harus mempercepat dan latihan di pagi hari Cheng juga memberinya kepercayaan diri untuk mempercepat. Ke atas. Tentu saja, dia tidak pergi cepat demi kecepatan dan dia tidak hanya mengejar kecepatan, ketika datang ke dokter, prinsipnya selalu tegas, yaitu ketepatan harus menjadi prioritas utama adalah sekunder. Oleh karena itu, kecepatan percepatannya hanya untuk mempercepat diagnosis beberapa pasien yang yakin untuk beberapa pasien yang mungkin memiliki kondisi rumit. Ia tetap mendiagnosa dengan serius dan bertanya dengan serius sebelum membuat diagnosis rencana perawatan. Tapi seperti pasien yang terlihat di pagi hari, sebagian besar pasien masih mengalami infeksi biasa. Oleh karena itu, kecepatan Daniel di sore hari umumnya jauh lebih cepat daripada di pagi hari. Pada sore hari, saya melihat hampir 40 orang, meningkat lebih dari 50 persen dibandingkan pagi hari. Setelah melihat pasien terakhir, Danie, yang merasa serak lagi dan otot wajahnya menegang lagi saat pulang kerja, melihat angka yang ditampilkan di sistemnya, meninjau panen dan kemajuan hari ini. Pasien ketika mereka meninggalkannya, senyum bahagia muncul di wajahnya lagi. Bab 66 Kebencian Seng Wenbo Pernahkah Anda mendengar? layanan rawat jalan dokter I dipercepat kemarin sore, hampir dua kali lebih cepat dari pagi. Saya tahu, saya mendengar bahwa Direktur Ruang pergi untuk berbicara dengannya sebelum berangkat kerja kemarin sore, memaksanya untuk mempercepat dan tidak membiarkan dia menunda-nunda seperti yang dia lakukan di pagi hari. Sepertinya Direktur Ruang benar-benar tidak menyukainya, dan aku sangat ingin segera melepaskannya, bahkan jalan ini diblokir olehnya. Dari sudut pandang ini, dokter Y benar-benar tidak bisa lama-lama hilang. Kecepatan diagnosis dan pengobatan Daniye pada sore hari di hari pertama, dan fakta bahwa Wang Yanchao pergi menemui Daniye di ruang konsultasi pada sore hari, dengan cepat menyebar di antara departemen dan menyebar ke dokter di departemen lebih awal. Keesokan paginya antara perawat, banyak dokter dan perawat berdiskusi secara diam-diam. Semua orang dengan suara bulat setuju bahwa alasan peningkatan kecepatan Daniye adalah karena penganiayaan Wang Yan Chao, dan melalui insiden ini, semua orang menjadi semakin yakin bahwa Wang Yan Chao tidak menyukai Daniye, ingin memaksa Daniye pergi. Dari fakta ini, ada beberapa dokter yang pada awalnya tidak menyukai Daniye dan memiliki prasangka yang kuat terhadap Daniye yang datang melalui koneksi menertawakan dan beberapa orang diam-diam bersimpati dengan Daniye, berpikir bahwa Daniye sangat menyedihkan. Singkatnya, ada berbagai mentalitas. Semua orang menebak berapa lama Daniye akan bertahan di bawah penganiayaan direktur ruang. Zhang Wenbo juga menerima informasi tentang situasi Daniye di klinik rawat jalan. Anda bermarga Ye, Anda penjahat tercela, tunggu saja, ketika sesuatu terjadi pada Anda. Mari kita lihat bagaimana tuan muda ini akan menangani Anda. Duduk di lobi vilanya, Zheng Wenbo melihat berita tentang Dani yang baru saja datang dari rumah sakit di layar ponselnya, ada pandangan kebencian yang tak tertandingi di matanya, dan dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Ya, kejahatan. Jika dikatakan bahwa sebelumnya, Zheng Wenbo hanya membenci Dani dan membenci Daniye, jadi dia ingin menghukumnya dan menarik napas lega, maka Zhang Wenbo sekarang benar-benar membenci Danie. Setelah mabuk di pesta makan malam itu, dia bangun dari rumah pada sore hari kedua meskipun Wang Yan Chao sangat membenci Zhang Wenbo, tetapi demi departemen dan wajah rumah sakit, ketika dia pergi malam itu. Dia masih menelepon paman Zhang Wenbo dan memintanya mengirim mobil untuk membawa pulang Zhang Wenbo, tetapi dia tidak meninggalkan Zhang Wenbo di restoran, terlepas dari hidup atau mati. Setelah bangun, Zeng Wenbo hanya merasakan sakit kepala dan tidak dapat mengingat apa yang terjadi sampai pamannya kembali pada malam hari, menunjuk ke hidungnya dan memarahinya dengan keras. Setelah itu, dia samar-samar mengerti apa yang telah terjadi. Dan ketika dia menelepon seorang kolega di departemen yang dekat dengannya dan dapat berbicara dengannya, setelah mengetahui sepenuhnya apa yang terjadi malam itu, dalam benaknya, dia hanya merasa seolah-olah disambar petir, itu meledak. Dengan dengungan, dan pikiranku menjadi kosong untuk waktu yang lama. Setelah akhirnya sadar kembali, kebencian yang mengerikan segera muncul di dalam hatinya. "Benci untuk Daniye?" Menurutnya, alasan mengapa dia mabuk malam itu membuat keburukan besar di depan seluruh departemen dan kehilangan muka sebesar itu semua karena Daniye. Jika Anda menariknya dan memintanya untuk bersulang, dia tidak akan pernah mabuk. Jika bukan karena Daniye, penjahat-jahat yang tercela dan tak tahu malu, yang berulang kali berkomplot melawannya dan membuatnya sangat marah, dia tidak akan mabuk. Singkatnya, semuanya salah Daniye. Dia benar-benar lupa bahwa pertarungan minum ini pertama-tama disebabkan oleh niat buruknya. Daniye baru saja melawan, dan dia tidak pernah berpikir bahwa jika dia tidak mendengarkan bujukan, dia bersikeras untuk melanjutkan. Jika dia minum, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Mabuk, dan dia tidak pernah memikirkannya. Jika bukan karena kualitas anggurnya yang buruk, pikirannya yang sempit, dan kebenciannya pada Daniye dan Wang Yanchao, dia belum tentu mabuk setelah mabuk. Jika Anda mengatakan itu kata-kata omong kosong, Anda tidak akan kehilangan orang sebesar itu. Adapun apa yang dikatakan rekan itu kepadanya tentang Daniye membantunya setelah dia mabuk, dia bahkan tidak peduli sama sekali, dan itu bahkan meningkatkan kebenciannya pada Daniye. Nah ini adalah niat Danie, tujuannya. Hanyalah cara tercela untuk menarik apresiasi rekan-rekan di departemen dengan menunjukkan kebangsawanannya. Jadi, setelah dia menyadarinya, pikirannya memikirkan balas dendam dan menghukum Danie sepanjang waktu. Dan saat ini, kesempatan terbaik baginya adalah kecelakaan di klinik Danie. Setelah bangun, dia terus menatap Danie, memperhatikan gerakan Danie. Meskipun Zeng Wenbo sendiri tidak bisa pergi ke rumah sakit untuk menonton secara langsung sekarang apa yang terjadi malam itu, dia dan Wang Yanchao benar-benar tercabik-cabik, dan di antara rekan-rekan di departemen, mereka benar-benar kehilangan muka. Tentu saja tidak mungkin baginya untuk pergi bekerja di departemen kedokteran pernafasan sekarang, dan pamannya juga menyuruhnya untuk tidak pergi ke departemen kedokteran pernafasan lagi. Biarkan dia tinggal di rumah selama beberapa hari dan tunggu dia membuat pengaturan di sisi personalia untuk menggantikannya bekerja di departemen. Tapi dia bisa bertanya melalui orang-orang di rumah sakit. Sebagai keponakan dekan, tidak sulit baginya untuk menanyakan beberapa hal. Orang-orang di departemen rumah sakit masih ingin menunjukkan wajah kepada Seng Wenbo, keponakan dekan, belum lagi masalah Dani hampir menjadi fokus pembicaraan departemen dan tidak ada yang terlalu rahasia atau sulit untuk ditanyakan, melaporkan situasinya kepada Zeng Wenbo hanyalah bantuan yang nyaman, jadi mengapa tidak melakukannya? Ya, tunggu saja. Mata Zeng Wenbo penuh kebencian. Dia percaya bahwa dengan keterampilan medis sampah Dani yang dia pelajari dari beberapa sekolah burung pegar asing, sesuatu akan terjadi dalam beberapa hari. Dia akan mengambil kesempatan untuk membuat Dani yang mati lebih banyak. Menyeluruh Bajingan tua Wang Yan Chao hanya ingin menggunakan alasan untuk mengusir pria bermarga Ye keluar dari rumah sakit. Tetapi dia, Zheng Wenbo, tidak akan membiarkannya pergi begitu saja, melempar Dani ke lantai 18 neraka. Dia tidak akan pernah pulih. Tidak demikian, tidak cukup untuk menenangkan kebencian di hati Zheng Wenbo, tidak cukup untuk meredakan kebencian malam itu. Memikirkan situasi menyedihkan yang mungkin dihadapi Dani saat itu, Zheng Wenbo tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan tatapan ganas dan puas diri di matanya. Dia percaya bahwa hari ini pasti tidak akan terlalu jauh karena ada Wang Yanchao, sang bantuan bajingan tua. Bajingan tua bermarga Wang ini juga bukan apa-apa. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Dia akan menjaga akunnya terlebih dahulu dan setelah membersihkan Yi, dia akan menemukan cara untuk membersihkan bajingan tua ini secara perlahan. Memikirkan Wang Yanchao, Zeng Wenbo juga memiliki ekspresi kebencian di matanya. Selain Daniye, orang yang paling dia benci di departemen adalah Wang Yanchao. Sulit untuk melihat mengapa dia memiliki wajah. Di dalam hatinya, dia telah lama mengumpulkan kebencian untuk waktu yang lama. Selain itu, Wang Yanchao juga salah satu penyebab utama mengapa dia membuat kekacauan besar malam itu. Dia telah membantu Daniye sepanjang waktu. Dia datang untuk memaksanya minum, dan memaksanya untuk minum segelas anggur ekstra, yang semuanya diingat dengan kuat di dalam hatinya. Bab 67 Klinik Rawat Jalan Selama Satu Minggu Pekerjaan rawat jalan, terutama untuk departemen seperti Departemen Kedokteran Pernapasan, pahit, melelahkan, dan membosankan, selain terus-menerus menghadapi pasien, mereka juga terus menghadapi pasien. Setiap hari dari jam 8.30 pagi sampai pukul 6.30 sore, hanya ada dua jam istirahat di tengah, bahkan mungkin tidak ada dua jam karena Anda mungkin tidak bisa pulang kerja tepat waktu pada jam 12, dan mungkin ada Anda harus membaca beberapa nomor pasien sebelum Anda dapat pergi. Hal yang sama berlaku ketika Anda pulang kerja pada sore hari. Anda mungkin tidak dapat meninggalkan pekerjaan pada pukul 6.30. Pulang kerja. Dari pagi hingga malam hari, hampir setiap dokter menemui lebih dari 100 nomor pasien setiap harinya. Pada akhirnya, setiap dokter merasa lelah secara fisik dan mental, berharap dapat menyelesaikan pekerjaan rawat jalan dengan cepat dan pergi ke bagian rawat inap untuk shift. Dengan bertambahnya hari kerja di klinik rawat jalan, Dani juga memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang penderitaan dan kelelahan seorang dokter rawat jalan, meskipun dia sudah merasakannya pada hari pertama. Tetapi, bagaimanapun juga, dia masih merasa sedikit segar. Hari pertama, dan itu hanya satu hari, dan tidak terlalu dalam. Ketika hari-hari seperti ini berlanjut dari hari ke hari, perasaan ini menjadi lebih dalam, dan Daniel juga memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang perawatan rawat jalan yang membosankan dan menjemukan. Dia menghadapi pasien dan gejala yang sama setiap hari, mengulangi kata-kata yang sama, dan meresepkan obat yang serupa obat-obatan, perasaan ini benar-benar merupakan tantangan besar bagi seorang dokter, terutama untuk seorang dokter seperti Daniel yang bertekad untuk terus maju dan selalu ingin menantang kesulitan dan meningkatkan keterampilan medisnya. Tetapi dalam menghadapi kepahitan dan kelelahan klinik rawat jalan, menghadapi kebosanan dan kebosanan, Daniye tidak mundur. Dia tidak berpikir untuk melamar kembali ke departemen rawat inap dengan Wang Yanchao, tetapi bersikeras melakukannya seperti hari pertama. Seperti biasa, dia mengabdikan dirinya pada pekerjaan klinik rawat jalan dengan emosi penuh dan antusiasme tertinggi. Dia tahu bahwa akan selalu ada imbalan atas usahanya. Setelah proses, hanya melalui ketekunan seperti ini, jika dia mengumpulkan jumlah tertentu, akankah keterampilan medisnya benar-benar ditingkatkan secara kualitatif? Sedangkan untuk yang membosankan, meski memang sulit, Dani adalah orang yang memiliki pengalaman tempur yang kaya dalam hal yang membosankan dan merupakan orang yang bisa menahannya. Sejak bertemu dengan lelaki tua itu saat masih kecil, kapan hidupnya tidak membosankan? Bahkan setelah dia besar dan mempelajari keterampilan medis, hidupnya juga membosankan. Keterampilan medisnya sendiri tumbuh di tengah kebosanan. Ya, dia memang sangat berbakat. Bakat, tapi menurutmu bakat bisa dimakan. Jika bukan karena operasi dasar yang membosankan dan membosankan, seperti operasi usus buntu yang diatur oleh lelaki tua itu untuknya berulang kali. Jika bukan karena latihan jahitan yang membosankan, latihan pemotongan, dan latihan operasi dasar lainnya, tidak peduli bagaimana berbakat dia, bagaimana dia bisa berlatih sepasang tangan hari ini yang seperti dewa di mata ahli bedah yang tak terhitung jumlahnya. Berlatih teknik bedah yang telah memukau banyak ahli bedah. Waktu, di tengah kesibukan, selalu berlalu dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, sudah seminggu sejak Danie bekerja di klinik rawat jalan. Selama minggu ini, Danie bersikeras untuk tiba di gedung rawat jalan pada jam 8 pagi setiap hari, dan kemudian membuka konsultasinya sekitar jam 8.15. Kecuali pada hari pertama dia masuk kerja, setiap malam, dia hampir saya meninggalkan klinik pada jam 8. Selama dua akhir pekan di antaranya, Danie juga tidak istirahat dan bekerja di klinik rawat jalan sepanjang waktu. Alasannya adalah karena semua dokter tahu bahwa Wang Yanchao tidak menyukai Danie dan tahu bahwa Wang Yanchao ingin mengusir Danie, jadi mereka bersikap kasar kepada Danie sejauh mungkin. Pasien disediakan untuk Danie dengan cara ini, waktu istirahat Danie sangat diperpanjang. Setiap dokter memiliki setidaknya satu hari libur di akhir pekan, tetapi mereka pura-pura tidak tahu dan mengatur agar Daniya bertugas. Tentu saja, Danie tahu tentang situasi ini. Dia tidak bodoh atau buta, bukannya dia tidak bisa melihat bahwa tidak ada orang lain di klinik rawat jalan ketika dia pulang kerja setiap hari. Adapun shift akhir pekan itu, terlebih lagi sekilas sudah jelas, dan bukannya dia tidak tahu sistem bahwa setiap dokter memiliki hari libur. Hanya saja, dia tidak peduli dan bahkan senang, jadi dia tidak mengatakan apa-apa kepada mereka. Melihat lebih banyak pasien setiap hari mungkin merupakan hal yang tidak dapat diterima dan menyakitkan bagi dokter lain, tetapi baginya itu adalah mimpi. Dibandingkan dengan dokter lain, dia sekarang yang paling kurang adalah pengalaman. Setiap kali dia melihat pasien, dia akan mendapatkan keuntungan. Lebih banyak pengalaman proses juga akan memberinya akumulasi kuantitas. Adapun bekerja lembur di akhir pekan, baginya tidak ada yang disebut. Selain kultivasi dan pelatihan, kehidupan sehari-harinya hanya akan bekerja. Dia tidak punya teman di Cina, dan dia tidak punya apa-apa untuk dikerjakan, bersosialisasi dengan. Tidak masalah baginya apakah dia istirahat atau tidak. Ketika dia tinggal di rumah, dia juga belajar pengobatan Tiongkok atau membaca berbagai jurnal dan majalah garis depan medis. Mempelajari buku-buku medis dan majalah di rumah adalah proses peningkatan, dan melihat dokter yang bertugas di klinik juga merupakan semacam peningkatan dan akumulasi praktik. Secara relatif, dia membutuhkan akumulasi praktik semacam ini sekarang. Buku itu disimpan di rumah, dan dia bisa membacanya kapan saja. Ketika dia kembali di malam hari, dia juga bisa menghargai waktu dan membacanya sambil makan. Tuhan menghargai kerja keras, keringat, panen, dan usaha selalu terbayar. Meskipun Daniye bekerja lebih keras dan berkeringat lebih dari setiap dokter lain dalam kehidupan klinik rawat jalan minggu ini, panennya juga besar dan keterampilan medisnya meningkat juga terlihat jelas. Peningkatan yang paling jelas terlihat dalam kecepatan diagnosis dan pengobatannya dari 20 pagi pada hari pertama sampai 30 sore. Setiap hari setelah itu, jumlah konsultasi Daniye meningkat, meningkat pada tanggal 5 hari. Kecepatannya tidak berbeda dengan dokter lain, dan bahkan karena dia mulai bekerja lebih awal dan terlambat, jumlah kunjungannya lebih tinggi dari mereka semua. Tetapi, peningkatan kecepatan semacam ini hanya sekunder bagi Daniye, bahkan bagian yang sangat tidak penting dari pencapaian dan kemajuannya. Itu hanya dapat dianggap sebagai keuntungan sampingan. Panen nyata Daniye adalah sejumlah besar praktik penyakit dalam, seperti obat pernapasan selama kunjungan rawat jalan intensitas tinggi minggu ini. Akumulasi tidak hanya memberi Dani kesempatan untuk mengalami berbagai penyakit pernapasan, termasuk penyakit paru-paru, tetapi juga memungkinkannya untuk secara bertahap menerapkan teori yang telah dia pelajari di masa lalu, termasuk teori yang dia pelajari dari teori Wang Yanchao dan dokter lainnya, dan mengintegrasikannya ke dalam keterampilan medisnya sendiri. Selain itu, selama kunjungan rawat jalan minggu ini, Dani juga memiliki beberapa akumulasi penyakit dalam lainnya. Beberapa pasien, meskipun menunjukkan gejala seperti batuk, memilih untuk berhenti bernapas. Penyakit dalam, tetapi sebenarnya penyebab penyakitnya tidak terletak di saluran pernapasan. Dalam proses mencari tahu penyebab sebenarnya dari penyakit itu bagi mereka, Daniye juga memiliki pemahaman intuitif tentang aspek penyakit itu. Meskipun pada akhirnya pasien tersebut dipindahkan ke dokter di departemen terkait setelah didiagnosis, dan mereka dirawat oleh dokter di departemen terkait. Praktik semacam ini masih sangat berarti pemahaman intuitif, dan yang lebih penting, biarkan dia memiliki pemahaman yang lebih dalam dari prinsip bahwa tubuh manusia adalah satu kesatuan, dan memahami bahwa berobat ke dokter tidak boleh di mana penyakitnya, di mana sakitnya, dan di mana sakitnya harus dirawat. Pandangan dan pemikiran yang holistik Bab 68 Cepat dan Hubungi Dokter Y Meskipun Danie berkunjung lebih awal dan kembali terlambat setiap hari selama seminggu, dan bertugas selama dua hari berturut-turut di akhir pekan, dan jumlah pasien meningkat setiap hari, tetapi tidak ada seorang pun di departemen untuk Danie. Pujian, dan tidak ada yang optimis tentang Danie. Dari sudut pandang mereka, konsultasi awal dan pengembalian terlambat Danie, termasuk kerja lembur di akhir pekan, hanya untuk dilihat Wang Yanchao, itu bukan tindakan sukarela Daniye, dan tidak ada yang berpikir bahwa Daniye benar-benar meningkat dan mampu untuk melihat begitu banyak orang. Mereka bahkan merasa bahwa menonton di belakang layar Daniye begitu cepat hanyalah acak dan acak. Dapat diatasi. Kalau tidak, Daniye tidak mungkin melihat lebih banyak orang lebih cepat daripada dokter berpengalaman itu beberapa dokter di klinik rawat jalan memiliki pengalaman 10 tahun dan mereka hanya bertemu 100 orang sehari Dani baru bekerja selama satu bulan Minggu dan jumlah orang yang mengunjungi dokter telah mencapai 110 ini bukan lelucon mereka semua merasa bahwa perilaku Dani merugikan diri sendiri dan akan lebih rentan terhadap kecelakaan jika dia menanganinya tanpa pandang bulu orang-orang di seluruh departemen, Kecuali beberapa orang seperti Wang Yanchao dan Huang Maoqing, sangat senang dan diam-diam menebak kapan kecelakaan Daniye akan terjadi, terutama para dokter rawat jalan. Mereka diam-diam mencibir dan menunggu. Jumlah kunjungan Daniye terus berlanjut meningkat akhir-akhir ini, dan mereka merasa agak tidak senang dengan kinerja konsultasi awal dan pengembalian terlambat setiap hari. Mereka merasa bahwa Daniye sedang pamer. Danielle membantu mereka merawat banyak pasien dan bahkan membantu mereka merawat mereka. Hal-hal pada shift akhir pekan, tetapi mereka secara otomatis mengabaikannya. Di bagian rawat inap, para dokter yang berada di kantor yang sama dengan Danielle juga diam-diam menebak kapan kecelakaan Danielle akan terjadi. Tidak ada keraguan bahwa Danielle akan pergi. Zhang Wenbo telah pergi, begitu juga Danielle tinggal. Dari segi latar belakang, Zhang Wenbo lebih dalam dari Danielle. Dalam hal latar belakang akademis, Zeng Wenbo jauh lebih baik daripada Daniye. Dalam hal keterampilan medis, meskipun Zeng Wenbo dapat dianggap sebagai bajingan, tetapi menilai dari latar belakang pendidikannya, dia seharusnya lebih baik daripada Daniye. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, tidak ada kemungkinan bagi Daniye untuk tinggal. Sudah seminggu, katakan padaku, berapa hari lagi dokter Ye bisa tinggal? Saya pikir itu hanya terjadi paling lama dalam dua hari ini. Saya mendengar dari klinik rawat jalan bahwa dokter Ye telah merawat lebih dari 100 orang setiap hari dalam dua hari terakhir, lebih banyak dari dokter Kin yang telah paling berpengalaman di departemen kami. Jelas, dia menyerah pada dirinya sendiri. Saya kira begitu. Dokter Kin telah bekerja di garis depan klinik selama hampir 10 tahun dan dia akan dipromosikan menjadi wakil direktur dokter tua. Itu masih tinggi, yang jelas berarti menyerah pada diri sendiri. Di kantor, sekelompok dokter berdiskusi satu demi satu. Mereka semua merasa bahwa jumlah kunjungan Dani yang tinggi dalam beberapa hari terakhir disebabkan oleh penanganannya yang sembarangan. Itu adalah perilaku yang merugikan diri sendiri, dan dia bahkan merasa bahwa itu mungkin karena dia mendengar bahwa Zheng Wenbo telah pergi, jadi dia tahu bahwa dia pasti tidak akan bisa tinggal, jadi dia menyerah begitu saja. Dokter C, ini tidak baik. Pasien di tempat tidur 101 tiba-tiba mulai kejang-kejang. Datang ke sini dan lihat apa yang terjadi. Namun, ketika para dokter ini sedang mengobrol di kantor, terdengar suara cemas dari luar, menyela obrolan mereka. Tiba-tiba tersentak, mendengar kata-kata perawat, ekspresi dokter C yang dipanggil di kantor tiba-tiba berubah. Bed 101 adalah pasien yang dia tangani dan dia tidak peduli dengan hal lain. Jadi dia langsung berdiri, dia bergegas menuju arah Bangsal. Sebagai seorang klinisi, beliau sangat paham tentang kemungkinan situasi dan bahaya yang ditimbulkan oleh kejang mendadak, ini mutlak mendesak dan tidak bisa ditunda. Para dokter di sebelah mereka tidak mau repot-repot melanjutkan diskusi tentang masalah Daniel. Setelah saling memandang, mereka semua berdiri dan berjalan menuju Bangsal. Dalam keadaan darurat seperti itu, meskipun dokter yang bertanggung jawab, dia akan memikul tanggung jawab utama. Tetapi, jika sesuatu terjadi, itu bukan hanya masalah satu dokter, tetapi juga masalah seluruh departemen, dan tidak ada yang bisa hidup dengan baik. Kenapa tiba-tiba muncul? Segera setelah dokter C bergegas ke bangsal, dia melihat pasien di tempat tidur kejang tanpa henti, sementara perawat Sudomei terus-menerus menekan jantung pasien. Aku juga tidak tahu. Tadi baik-baik saja, tapi tiba-tiba mulai berkedut. Perawat yang pergi untuk memberitahu dokter C barusan tampak cemas, dia telah bertugas merawat pasien ini selama beberapa hari terakhir. Apakah kamu memberinya semua obat kemarin? tanya dokter C cemas sambil berjalan cepat di depan pasien. Saya memberinya infus sesuai dengan perintah dokter Anda dan semua dosis juga diambil sesuai dengan perintah dokter Anda dan semuanya dicatat. Perawat itu berkata dengan cepat. Mendengar apa yang dikatakan perawat, Dr. C berhenti berbicara, tetapi melangkah maju, memberi isyarat agar Sudong Mei berhenti dan menggantikannya sendiri. Namun, Dr. C menekannya sebentar, tetapi tidak ada efeknya, tanda-tanda vital pasien masih dalam situasi yang sangat berbahaya dan jantungnya masih berkedut. Pergi dan panggil direktur ruang. Ketika para dokter yang bergegas melihat situasi di sini, mereka langsung berteriak. Mereka semua menyadari bahwa situasi pasien mungkin bukan sesuatu yang bisa mereka tangani. Segera, Wang Yanchao bergegas dengan ekspresi tergesa-gesa. Wajahnya penuh kecemasan. Dia baru saja akan pergi ke pertemuan, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan dokter, dia segera menoleh dan bergegas ke bangsal. Sebagai kepala dokter dengan pengalaman klinis yang kaya dan keterampilan medis yang luar biasa. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan dokter, dia menyadari bahwa hal ini sangat sulit dan berbahaya, dan jika tidak baik, mungkin kecelakaan fatal. Direktur Wang Begitu mereka melihat kedatangan Wang Yanchao, para dokter dan perawat di bangsal, serta anggota keluarga pasien yang sangat cemas hingga hampir menangis, tiba-tiba semua tampak melihat penyelamat, dan mata mereka berbinar. Bagaimana? Apakah defibrilasi berhasil? Wang Yanchao mengabaikan orang-orang itu, pandangannya tertuju pada dokter C, pasien di tempat tidur, dan tanda-tanda vital pasien di atas tempat tidur. Tidak. Tapi aku tidak bisa menyingkirkannya. Dokter C tampak seperti akan menangis. Meskipun dia telah berlatih kedokteran untuk sementara waktu, dia bukan dokter pemula, tetapi dia masih menjadi dokter pertama dalam menghadapi keadaan darurat seperti itu. Tingkat kedua. Sengatan listrik segera. Wang Yan Chao memerintahkan untuk membayar dengan tegas dan mulai mengambil alih pasien. Segera, peralatan terhubung dan Wang Yan Chao secara pribadi mengoperasikan defibrilasi arus searah asinkron yang paling umum dan paling efektif. Namun, fibrilasi ventrikel pasien masih belum berhenti hingga intensitas sengatan listrik disesuaikan menjadi 400 WS. Segera siapkan lidokain 4. Wang Yanchao membuat keputusan tegas dan memberikan instruksi kepada perawat di sebelahnya. Ya. Perawat bergegas bersiap-siap. Setelah memberikan instruksi kepada perawat, Wang Yanchao mengambil rekam medis pasien dan mulai memeriksanya, sambil dengan tenang menanyakan berbagai pertanyaan kepada Dokter C, anggota keluarga pasien, dan perawat di sebelahnya. Tahu alasan kejang tiba-tiba pasien. Dia tahu betul bahwa hanya dengan menemukan masalah dan meresepkan obat yang tepat, dia dapat menyelesaikan masalah secara mendasar dan meredakan kejang pasien. Ini hanya metode pertolongan pertama sementara, namun dia menemukan bahwa dia tidak tahu untuk sementara waktu apa yang menyebabkan masalahnya. Apakah itu kata-kata keluarga pasien, dokter C, atau dalam rekam medis, dia tidak tahu apa-apa. Masalah ditemukan, dan pasien ini telah diperiksa di bangsal sebelumnya. Biasanya, dengan penyakitnya dan rencana perawatan dokter, masalah ini seharusnya tidak terjadi dan bahkan harus berangsur-angsur membaik. Ini hak untuk berbelok. Sudah berapa lama dia merokok? Setelah menyuntikkan lidokain, melihat kejang-kejang pasien berangsur-angsur berhenti dan irama jantung tampaknya pulih secara bertahap, Wang Yanchao akhirnya menghela nafas lega dan jika dia merokok seperti ini sebentar. Pasien akan selesai matanya menatap orang-orang di ruangan itu. Sekitar beberapa menit, Sudong Mei menjawab dengan cepat, "Ketika pasien mengalami serangan, dia kebetulan sedang mengganti pembalut di sebelahnya, dan dia bergegas untuk memberikan tindakan pertolongan pertama kepada pasien pada kali pertama. Jika tidak, pasien mungkin telah menghentikan detak jantungnya sekarang, jadi dia adalah salah satu orang yang paling mengetahui situasi pasien." Segera suntikan 11% atrium laktat. Wang Yanchao memerintahkan dengan tegas bahwa ketidakseimbangan asam basa pasien kemungkinan besar akan terjadi setelah merokok sekian lama. Dia harus mencegah hal ini terjadi dan segera menyeimbangkan kondisi asam basa dalam tubuh pasien. Memikirkan sesuatu, katanya kepada dokter di sebelahnya, pergi dan panggil dokter Ye Untukku sekarang. Saat ini, dokter Ye mungkin satu-satunya yang bisa memikirkan cara. Wang Yanchao diam-diam berkata dalam hatinya bahwa namanya bukan Huang Maoqing, karena dia mengenal Huang Maoqing dengan sangat baik, dan dia tahu betul tentang metode pengobatannya. Menurutnya, bahkan jika Huang Maoqing datang, pemikirannya mungkin bukan yang sama dengan Huang Maoqing. Dia hampir sama, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Dalam diskusi terakhir dengan Danie, pemikiran perintis Danie telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Dr. Ye Dokter Ye gimana? Haruskah saya menelepon dokter Ye dari departemen kardiologi? Apakah ada dokter bernama Ye di departemen kardiologi? Di bangsal, semua dokter tercengang saat mendengar kata-kata Wang Yan Chao. Pergi, kenapa tidak pergi? Melihat kerumunan itu tidak bergerak, Wang Yan Chao mau tidak mau menunjukkan ekspresi cemberut di wajahnya. Apa yang kamu lakukan dengan sangat lambat? Tidakkah kamu tahu kebenaran bahwa menyelamatkan orang itu seperti memadamkan api? Direktur ruang, dokter yang mana yang kamu bicarakan? Seorang dokter bertanya dengan hati-hati. Tentu saja itu dokter Ye baru di departemen kami. Selain dia, apakah ada dokter lain di departemen kami? Dokter Ye mungkin satu-satunya yang bisa menyelamatkannya sekarang. Cepat, katakan apa yang saya katakan. Tidak peduli apa yang dia sibuk, datang ke sini dulu. Penting untuk menyelamatkan orang di sini. Apakah kamu mendengarku? Wang Yanchao hanya bisa menatap. Apakah orang-orang ini sudah gila? Ini pertanyaan tingkat rendah saat ini. Bab 69 Dokter Ye, apa yang harus kita lakukan sekarang? Memanggil Daniel untuk menyelamatkan seseorang? Dan apa yang Anda katakan bahwa Dokter Ye adalah satu-satunya yang dapat menyelamatkan pasien ini sekarang? Direktur Wang, apakah ini mencemaskan? Mendengarkan kata-kata Wang Yanchao, semua orang di bangsal berpikir bahwa telinga mereka salah dengar. Mata semua orang membelalak dan ada ekspresi tidak percaya di mata mereka. Setelah beberapa saat, ketika dia ketika mereka melihat tatapan luar biasa yang sama di mata satu sama lain mata, mereka yakin bahwa mereka tidak salah dengar sekarang dan mereka tidak mengalami halusinasi pendengaran. Tapi di mata mereka, mereka masih memandang Wang Yan Chao dengan tidak percaya, berpikir bahwa Wang Yan Chao sedang terburu-buru memanggil orang yang salah. Pergi apa yang masih kamu lakukan Tapi Wang Yan Chao tidak tahu apa yang terjadi di hati mereka Melihat mereka masih berdiri di sana dengan bodohnya, dia langsung menjadi marah Dia benar-benar kesal Jam berapa ini? Orang-orang ini masih di sini menggiling. Ya. Aku, aku akan segera pergi. Melihat Wang Yan Chao marah, dokter segera sadar. Menoleh, bergegas keluar menuju pintu, dan pergi memanggil Danie terlepas dari apakah Direktur Wang membuat kesalahan karena putus asa, Wang Yanchao sejak dia ditanyai untuk memanggil Daniye, dia baru saja memanggil Dani sesuai dengan instruksinya. Setelah melihat dokter pergi, ekspresi wajah Wang Yanchao akhirnya sedikit mereda tetapi ketika matanya tertuju pada pasien, ekspresi di matanya tidak bisa membantu tetapi menjadi cemas lagi. Apa ini? Apa penyebabnya? Bagaimana bisa ada menjadi fibrilasi ventrikel mendadak? Direktur Wang, haruskah kita meminta Direktur Huang untuk datang? Su Dong Mei memandang Wang Yan Chao dengan hati-hati. Dia merasa bahwa Direktur Wang mungkin baru saja kehilangan akal sehatnya, itu sebabnya dia memanggil Dani yang ingin dia panggil adalah Direktur Huang, karena di Departemen, selain Direktur Wang, hanya keterampilan medis Direktur Huang dan Direktur Li yang relatif. Maju, dan di antara Huang dan Li, direktur Huang memiliki hubungan yang lebih baik dengan direktur Wang dan keterampilan medisnya sedikit lebih tinggi. Tidak perlu. Wang Chao menggelengkan kepalanya, direktur Huang mungkin tidak ada hubungannya saat dia datang. Direktur Wang tidak ada hubungannya saat dia datang, jadi adakah yang bisa Daniel lakukan saat dia datang? Di bangsal, para dokter dan perawat saling memandang dan bergumam dalam hati. Tetapi pada saat ini, menghadapi Wang Yan Chao yang serius, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Su Dongmei juga memiliki pemikiran yang sama di dalam hatinya, tetapi dia melihat ekspresi serius Wang Yan Chao sepertinya sedang memikirkan sesuatu, dan setelah membuka mulutnya dengan ragu-ragu, dia akhirnya menutupnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia percaya bahwa ketika Danie muncul di depan Wang Yan Chao, Wang Yan Chao akan menyadari bahwa dia memanggil orang yang salah. Ya, dia masih merasa Wang Yan Chao telah melakukan kesalahan. Termasuk dokter dan perawat lain di bangsal juga memiliki pemikiran yang sama di hati mereka. Mereka sama sekali tidak percaya bahwa Danielah yang dipanggil Wang Yan Chao, dan mereka tidak percaya bahwa Dani dapat melakukan apa saja untuk merawat pasien ini yang bahkan tidak dapat dibantu oleh Wang Yan Chao. Sik, mari kita tunggu Dani datang. Satu-satunya harapan sekarang adalah apakah Daniye, seorang dokter muda, memiliki pemikiran perintis. Setelah melihat-lihat rekam medis lagi dan dengan serius memikirkan berbagai kondisi pasien, dia masih tidak menemukan apa-apa. Wang Yanchao yang tidak tahu apa-apa, akhirnya berhenti berpikir untuk sementara, dengan sedikit keputusasaan di matanya, lihat, menghela nafas tak berdaya. Daniye segera muncul di bangsal. Setelah mendengar perawat di klinik, rawat jalan memberitahunya tentang situasi di sini. Setelah menghibur pasien yang ada dan meminta maaf padanya, dia segera bergegas menuju departemen rawat inap datang ke sini. Sepanjang jalan, Dani bergegas mendekat sedemikian rupa sehingga ketika orang-orang datang dan pergi di sepanjang jalan, ketika mereka melihat Dani dengan jas putih dan berlari sepanjang jalan, mereka mengira ada api atau semacamnya. Tapi Daniye tidak terlalu peduli lagi. Menyelamatkan orang seperti memadamkan api. Dia tidak berani menunda sedikit pun. Melihat Daniye yang berkeringat berjalan ke bangsal di bawah bimbingan dokter sebelumnya, para dokter dan perawat di bangsal tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi lucu di mata mereka. Mereka semua ingin melihat seperti apa reaksi Wang Yanchao setelah melihat Daniye. Apakah dia akan mengusirnya? Atau apa? Dengan kepribadian Wang Yanchao, dia mungkin akan mengusir Daniye secara langsung dan membiarkannya tidak mengganggu di sini. Mereka bahkan memikirkan reaksi Wang Yanchao terlebih dahulu dan situasi di mana Wang Yanchao langsung mengusir Daniye. Di mata Sudong Mei, tidak ada ekspresi sombong, tetapi di dalam hatinya, dia juga merasakan hal yang sama dengan pikiran mereka. Dia merasa bahwa situasi Daniye selanjutnya mungkin tidak baik, dan dia hanya bisa menghela nafas. Hati. Dalam satu tarikan napas, dia merasakan sedikit simpati untuk Daniye. Dokter ye ini cukup menyedihkan. Dia tidak pernah memprovokasi siapapun, tetapi dia dipanggil oleh direktur ruang, dan dia ditegur tanpa alasan. Daniye, kamu di sini. Cepat, datang dan lihat apa yang terjadi. Namun, ketika semua orang di bangsal sedang menunggu, Wang Chao kehilangan kesabaran dan menegur Daniye. Sebuah adegan yang mengejutkan mereka terjadi ketika Wang Yan Chao melihat Daniye, matanya membelalak. Kemarahan dan teguran Daniye, tetapi, seolah melihat seorang penyelamat, menyapa Daniye dengan penuh semangat. Apa yang terjadi? Bukan karena Wang Yan baru saja menelepon orang yang salah karena dia pusing karena terburu-buru, tetapi apakah dia benar-benar menelepon Daniye? Tapi, bagaimana ini mungkin? Melihat bahwa Wang Yanchao tidak hanya tidak menegur Daniye dengan tegas seperti yang mereka pikirkan, tetapi menyapa Daniye seolah melihat seorang penyelamat, semua orang di Bangsal tercengang. Dipenuhi dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya, bahkan Sudong Mei pun tercengang. Direktur ruang, apakah ini pasien di tempat tidur 101? Bagaimana situasi spesifiknya sekarang? Daniye tidak memperhatikan ekspresi wajah para dokter di Bangsal. Dia memusatkan seluruh perhatiannya pada pasien di tempat tidur. Sambil melihat berbagai data pada instrumen di atas tempat tidur, dia bertanya kepada Wang Yanchao tentang situasi spesifik. Situasinya seperti ini. Wang Yanchao dengan serius memberitahu Danie tentang situasi pasien, termasuk apa yang baru saja dia pelajari dari menanyakan anggota keluarga pasien dan dokter C dan yang lainnya. Saya masih belum menemukan alasannya. Logikanya, ini seharusnya tidak terjadi pada pasien sama sekali. Dokter Y, menurut Anda apa yang terjadi sekarang? Apa yang Anda lakukan?